lapar nih. Belum sarapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek. Dek, kamu mau kemana? Mau kerja. Kerja, kamu bilang, Dek. Kan Mas sudah sering ngomong sih. Kamu tuh gak usah kerja. Biar aku aja yang kerja. Sepertinya kamu tiap hari ngomong kayak gitu, Mas. Emang kamu bisa nyukupin kebutuhan aku? Skincare aku, emang semua gak butuh pakai uang? Iya, tapi kan kamu udah janji setelah kamu nikah dengan saya, kamu itu udah gak bakal kerja lagi. Tapi nyatanya apa? Sekarang kamu malah keluar terus kerja. Aku kalau nggak nyari uang sendiri, Mas, aku bisa mati kelaparan, Mas. Cuma ngandelin uang hasil dari kamu aja. Iya, Dek. Mama tahu. Tapi tolong, kamu jangan nyanyi lagi. Mama sebenernya nggak ikhlas. Yuk! Ayo. Duh, mana ini? Yuk. Mas, Mas. Udah siap belum? Udah siap. Yuk, ya, berangkat. Apa sih, Mas? Karena aku udah sering ngomong sih, Yuk. Gak usah nyanyi lagi. Hei, Mas, kamu tuh selalu ngelarang aku. Emang kan bisa nyukupin semua kebutuhan aku? Aku tuh harus berapa kali ngomong sama kamu? Kamu itu selalu mementingkan keinginan kamu, bukan kebutuhan kita sehari-hari. Hei, Yuk. Ayo, kamu malah berantem sih sama suami kamu. Ini udah jam berapa? Ayo, berangkat. Kamu gimana sih? Ini udah jam berapa loh? Kita udah ditungguin sama anak-anak ini loh. Ayo. Asal kamu tahu, Mas. Istri saya itu, saya udah gak boleh nyanyi lagi, Mas. Loh, ini maksudnya gimana sih, Mas? Yuk, ini maksudnya gimana? Udah, Fit. Kamu gak usah ngurusin suami aku. Bisa stres aku. Ya udah, ayo kita berangkat, ayo. Mas, pokoknya saya gak ikhlas kalau Ayu harus nyanyi lagi. Yuk, masuk yuk. Kamu apaan sih, Mas? Mas, Mas, saya kan udah job Ayu ini udah lama, Mas. Hah? Job kan bisa cari yang lain, Mas. Kamu tahu sih. Ayu. Mas, gampang itu, Mas. Saya di biduan, hei. Mas, Mas. Bukan, Mas. Ayo, kamu gimana sih, Yuk? Kamu ini apa-apaan sih, Mas? Aku tuh gak enak sama Hafiz. Gak enak kamu bilang. Udah, kamu mending masuk. Kamu gak usah nyanyi lagi. Ah, udahlah, yuk. Udahlah. Kamu lain kali gak usah ngupin aku lagi kayak gini-gini aja, coba. Jauh-jauh aku nyamperin rumah kamu loh. Malah kamu rame gitu sama suami kamu. Udah, ayo masuk. Kamu tuh malu-maluin aku tau gak, Mas? Masuk. Duh, kalau kayak gini gimana ini? Jauh-jauh batal lagi sama Ayu. Nyari biduan di mana lagi ini? Mendadak kayak gini. Mas. Ya, Mas. Saya peringatin sama kamu ya. Tolong. Kamu jangan ajak-ajak Ayu nyanyi lagi. Mas. Seharusnya yang bisa marah itu saya, Mas. Gara-gara istri Mas coba gimana? Saya bisa dimarahin sama teman-teman saya. Ini saya sebelumnya mohon maaf. Saya minta tolong, Mas. Tolong. Istri saya jangan diajak nyanyi lagi, Mas. Mas, saya itu enggak ngajak loh, Mas. Istri Mas itu yang minta job sama saya. Saya kasih lah. Tapi nyatanya apa job sekarang? Kecewain saya, Mas. Iya. Saya harus nyari biduan di mana lagi coba kalau kayak gini. Iya, makanya. Untung-untung nggak saya tuntut, Mas, kayak gini, Mas. Saya sebagai suaminya saya minta maaf. Maaf, kayak gini nggak nyelesain masalah, Mas. Udahlah. Sih, Mas, kamu tuh malu-maluin aku aja, tau nggak? Kamu kalau kayak gini malu-maluin aku, tau nggak? Tolol beneran tuh, goblok kamu. Yang harusnya malu itu aku, Dek, sebagai suami kamu. Udah, kamu nggak usah kebanyakan omong. Kalau kamu nggak mau aku nyanyi, kamu cukupin semua kebutuhan aku, Mas. Ingat ya, kalau kamu nggak bisa nyukupin semua kebutuhan aku tinggal pergi kamu ya. Yuk. Yuk, mau kemana kamu, Yuk? Mau pergi. Yuk. Ayo. Astaga.
Ya Allah, harus gimana lagi? Ya Allah, apakah aku masih kuat? Salam. Loh. Syukur? Loh. Sehat, mana kabarnya? Alhamdulillah. Loh, masuk, masuk. Yuk, duduk, Kur. Weh. Iya. Kamu udah lama bener loh, Kur. Enggak kelihatan, kemana aja kamu? Merantau, Mas. Melihatinya biasa aja, Mas. Aku tuh sekarang udah berubah. Enggak seperti aku yang dulu waktu masih nikah sama adik Mas. Iya lho Kur, tak lihat-lihat kamu sekarang banyak perubahan. Dulu kamu kurus, buluk. Ah, bisa. Maksudnya sekarang itu lebih seger lho. Tunggangannya juga udah montor gede. Namanya roda berputar Mas. Ya, kadang di bawah, kadang di atas. Tau kok Mas? Iya. Kamu udah nikah lagi Kur? Belum Mas, masih enak sendiri Mas, terus terang masih saya jalani sendiri biar nggak ada beban lah. Masa iya Kur, kamu sekarang kayaknya udah sukses nggak ingin nikah lagi Kur? Saya masih trauma Mas. Ya kalau adik saya masih tetap seperti itu Kur, sekarang juga dia itu nikah sama Mustiono, ya kerjanya cuma buruk terus. Ya, nggak ada perubahan. Duh, lah katanya Mas Diono, dulu katanya orang kaya, Mas. Ya sih, itu dulu, Kur. Tapi sekarang, beda jauh sama yang dulu. Jujur, Mas. Sebenarnya, Mas. Kalau Ayu itu masih mau nikah sama saya, Mas. Saya sebenarnya masih mengharapkan Ayu itu kembali sama saya, Mas. Ya, gimana lagi, Kur, ya. Saya ini kan hanya sebagai kakak sih, ya. Pengennya sih ya yang terbaik buat adik saya sih Kur. Tapi kayaknya si Ayu itu masih nyaman sama Mustiono. Kalau dia itu kayaknya ya hidupnya gimana Kur, ya kurang harmonis hidupnya sih Mas. Ayu itu kan ya biasa hidup mewah sih. Ya kamu paham lah, dulu Ayu itu kan ya vokalis, banyak duit, dan sekarang dia gak pernah kerja Kur. Oh ya Mas, nanti kalau Ayu main kesini salamin Mas ya. Salam loh, itu Ayu Kur. Loh, yuk, kamu sendiri hujan-hujanan? Iya. Yaudah duduk dulu. Rene, kebetulan malah ada mantan suami kamu. Oh ya yuk, kok bisa kita dipertemukan di sini ya yuk? Kenapa sih Mas, Mas Syukur ada di sini? Syukur itu yang pasti kan main ke sini tanya kabar kakak, juga kabar kamu. Lihat Syukur sekarang beda sama Syukur yang dulu. Sekarang lihat kehidupan kamu sama si Mus. Dah, kamu dulu emang susah kalau ngomong kakaknya. Kamu ninggalin Syukur ini mendapatkan Mus, karena Mus itu lebih tajir. Tapi bukti nyatanya apa sekarang? Kamu hidupnya lebih susah daripada kamu yang dulu. Udah lah Mas, gak usah bahas masa lalu kita Mas. Ya intinya mungkin saya sama Ayu itu belum berjodoh Mas. Saya mau terus Mas. Udah, hujan loh Kur. Gak apa-apa Mas. Terus. Yuk. Iya. Dulu ya. Iya. Kamu sekarang tampak cantik. Mari Mas. Iya Kur. Wah, hujan loh Kur. Mas. Wah, enggak enak kayak gini. Ya, paling kita ketemu aja Mas. Udah Kur, nanti masalah itu gampang lah kamu sama. Iya Mas, yang penting salam sama
khawatir mas ya. Kamu ngapa sih yuk? Ada mantan suami kamu, kayaknya gak jelas banget kamu. Udah lah mas, gak usah bahas masuk ke dulu. Aku lagi pusing sama suami mas. Oh kayaknya udah gak betah mas sama mas. Pengen bisa aja. Ya itu kan kesalahan kamu sendiri yuk. Dulu siapa yang menggebu-gebu mau sama mus? Kamu malah ninggalin Syukur. Emang kan ya, dulu hidupan Syukur itu miris. Sebagai kekurangan juga. Tapi bukti nyatanya itu lihat si Syukur banyak perubahan yuk. Sekarang malah kebalikannya, kamu yang kekurangan sama si Mus itu. Terus gimana mas? Aku kayaknya udah gak betah sama dia, sama mas Mus lagi. Kalau saran saya yuk, kamu gak usah pisah dulu sama Mus. Memang dulu itu kan Mus serba kecukupan. Tapi kan sekarang dia udah gak punya apa-apa. Kalau kamu pergi dari Mus, kamu sekarang dapat apa? Ya memang sekarang mesti punya tinggalan rumah itu. Tapi kalau itu nanti belum bisa menjadi milik kamu sepenuhnya, kamu jangan pergi dari dia. Kalau saran saya, mendingan kamu kembali lagi ke sama Syukur tanpa menceraikan si Mus. Maksud kamu gimana mas? Syukur itu masih mengharapkan kamu sepenuhnya. Kalau saran kakak, kamu rayu lagi sih. Udah aja dia selingkuh, yang penting dia masih mau menghidupi kamu, kasih kamu duit terus. Daripada kamu kekurangan terus sama si Mus, kan lumayan kamu bisa dapat dua-duanya. Dari Mus dapat, dari Syukur dapat. Ya, kalau kamu mau sih, kalau kamu ingin belangsek terus sama si Mus ya silahkan. Tapi tadi Syukur udah pesen sama kakak, dia itu benar-benar masih mengharapkan kamu. Ya udahlah kak, terserah kamu, yang penting hidup aku bisa kecukupan. Udah, kamu yang penting nurut aja sama kakak. Syukur, nanti biar tak telepon, suruh ke tempat kamu besok ya. Yang penting kamu layani dia dengan baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Mas Mus. Ini tumben Mas Mus. Ada penting apa? Iya Pak. Ada yang pengen saya omongin. Oh, ya udah masuk yuk. Ayo Mas, silakan duduk Mas. Sebelumnya mohon maaf Pak, saya nggak mengganggu Bapak kan? Oh tidak Mas, kalau Mas Mus yang nggak merasa terganggu saya lah, gimana? Ini saya mau ngomong agak nggak enak sebenarnya sama Bapak. Ya nggak apa-apa lah kan, Mas Mus kan sudah kenal saya lama, kerja tempat saya juga sudah lama. Ayo ngomong aja. Ini kan saya sama Pak Herman kan bonnya sudah banyak Pak. Bon itu selalu habis terus Pak. Makanya saya sebenarnya mau ngomong gak enak. Tapi ya gimana lagi Pak. Saya memang benar-benar butuh. Iya Mas. Sebenarnya sih kalau cuma Mas Mus butuh duit sama saya, kalau itu untuk kepentingannya Mas Mus, saya sih nggak masalah.
Ya, sebenarnya Pak, kalau untuk kebutuhan sehari-hari itu lebih dari cukup, Pak. Tapi, Pak, istri saya, Pak, itu selalu menginginkan yang lebih dari apa yang saya dapatkan, Pak. Itu yang membuat saya bon terlalu banyak sama Bapak. Ya, emang dulu, Pak, sebelum menjadi istri saya itu kan kerja sendiri, Pak. Tapi setelah dia menjadi istri saya kan, memang saya larang untuk bekerja. Jadi ya, gimana lagi, Pak? Saya sebagai seorang suami, ya harus tetap bertanggung jawab sebagaimana mestinya, Pak. Iya, Mas. Saya paham yang diceritakan Mas Mus. Tapi apa Mas Mus tidak coba untuk menasihati istrinya Mas Mus? Ya, kalau untuk masalah menasihati, Pak, saya itu nggak kurang-kurang, Pak, menasihati istri saya. Tapi ya, gimana lagi, Pak? Saya nggak kuat dengan perilaku istri saya terhadap saya, Pak. Ya, tapi jangan putus asa, Mas Mus. Mas Mus harus kuat. Ya, Mas Mus kan laki-laki. Setidaknya nanti diarahkan sedikit-sedikit, nanti kan insya Allah berubah. Memang ketika istri itu sudah tidak taat sama suami, itu harapan untuk kekeluargaan itu sulit untuk kedepannya kita maju. Karena kan istri juga nanti yang akan mendidik anaknya. Dan Mas Mus ini kan belum punya anak, jadi kebutuhan Mas Mus itu belum banyak, beda kalau sama Bapak. Jadi Mas Mus itu kalau punya sedikit-sedikit uang itu ditabung untuk masa depan nanti kalau sudah punya anak. Ya sudah, Mas Mus ini mau pinjam berapa? Dan kalau ada 1 juta, Pak. Ada, Mas. Bentar ya, tak ambilin dulu ya. Iya, Pak. Ya Allah. Mudah-mudahan lantaran dengan ini istri saya bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Dan semoga saya masih bisa dan kuat mempertahankan rumah tangga dengan istri saya. Itu cukup apa? Buat beli baju aku, buat beli makeup aku, skincare aku. Emang cukup? Udahlah, Mas, kalau kamu mau kerja-kerja aja, gak usah banyakan omong. Biasanya juga gak pernah sarapan. Dek, Mama sini mau kerja keras, kerja di sawah loh. Kalau gak sarapan ya gak kuat, Mas.
kamu tuh jadi laki-laki bisa gak sih mas tegas sedikit? Kamu kalau makan minta aja sama bosmu sana. Bener-bener teka. Jadi aman ini? Iya. Ya, baguslah kalau suami kamu udah pergi. Kirain kamu tadi gak jadi kesini loh, Mas. Sebenarnya tuh, aku pengen banget loh, yuk. Mengulang masa lalu kita. Iya. Aku sebenarnya juga sama seperti kamu, yuk. Setiap aku di kejauhan kamu, aku tuh gak bisa lupain wajah kamu. Aku tuh sebenarnya tuh pengen banget yuk, pokoknya mengulang ya masa-masa lalu kita berdua yuk. Ya, aku tuh sebenarnya pengen berduaan lagi sama kamu, pengen mencurahin rasa hati aku sama kamu. Iya mas, sebenarnya aku juga pengen mengulang masa kita yang dulu. Yeah.
Apa ini? Enggak apa-apa, Pak. Kamu sakit? Cuman agak enggak enak badan dikit, Pak. Tapi aku masih kuat kok, Pak. Mas. Tapi keringat dingin sampean itu banyak banget. Kalau masmu sakit, Mas Muskan bisa ngomong sama saya. Jangan dipaksain. Saya gak enak sama Bapak. Jangan begitu, Mas. Kesehatan itu lebih penting dari segalanya. Buat apa uang kalau gak sehat? Ayo kita antar pulang dulu ya kalau gak sehat ya. Ini gak apa-apa, Pak. Enggak, Mas. Takutnya malah kamu nanti sakit tambahan. Ayo, ayo. Itu nggak usah dipaksa, Mas. Ini loh keringatnya banyak banget. Aduh, Mas. Ini peda saya, Pak. Nggak apa-apa, Mas. Kalau masalah peda di sini kan nggak hilang, Mas. Takutnya kamu nanti jatuh malah. Ayo. Saya nggak punya saudara yang punya motor sebagus ini, Pak. Kunci, Mas. Kunci, Pak. Coba dibuka, Pak. Bisa nggak, Pak? Nggak bisa. Hah? Nggak bisa dikunci. Pak, dobrak aja, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Ini apa ini maksudnya ini? Keluar. Maksudnya apa ini? Keluar kamu. Mbak Ayu, ini kan suami kamu. Ini siapa ini? Hah? Apa? Keluar kamu. Keluar. Sini. Duduk. Duduk kamu. Astaga.
Kalian ini udah gak pada waras apa? Kamu ini suami sakit malah kamu enak-enakan selingkuh dengan siapa ini? Mbak, kamu jelasin siapa ini? Pak, asal bapak tahu pak, ini bajingan ini pak, ini mantan suami istri saya pak. Sebisanya kamu selingkuh sama bajingan ini, dan kamu nggak ingat dulu, kamu dulu itu begitu benci dengan Syukur mantan suami kamu, dan kamu itu membangga-banggakan saya, tapi sekarang kamu menjilat ludah kamu sendiri. Memang benar-benar kamu itu perempuan biadab, memang bajingan kali. Oh, Mbak, jadi ini mantan suaminya kamu, Mbak. Kamu itu sungguh biadab, Mbak. Seharusnya sebagai seorang istri itu adalah tulang rusuk dari seorang suami, yang dimana sebagai seorang istri Mbak ini harus bisa menjaga kehormatannya ketika suaminya sedang bekerja, Mbak. Bukan Mbak malah bermain serong dengan laki-laki lain. Mana kehormatan seorang istri? Dan perlu sampean ketahui, istri itu tidak akan pernah masuk surga selagi dia tidak mau taat kepada seorang suami. Sebesar apapun penghasilan seorang istri, derajat Mbak itu tetap di bawah seorang suami, dan itu ketentuan Allah. Dan hari ini Mbak Ayu sudah melakukan perbuatan yang sangat keji, Mbak. Perbuatan ini disebut zinah muhson, karena Mbak Ayu sudah mempunyai seorang suami. Ingat, Mbak, hidup itu enggak selamanya. Suatu saat kita pasti mati. Dan hidup itu adalah sebuah cerita, yang dimana cerita hidup itu baik atau buruk, dan cerita buruk itu akan Mbak bawa sampai ke akhirat sana. Udah, Mbak. Pokoknya dari kejadian ini saya sangat-sangat tidak terima. Dan mulai hari ini juga kamu akan saya ceraikan, dan kamu bukan istri saya lagi. Dan kamu juga harus mempertanggungjawabkan apa yang telah kamu lakukan hari ini. Mbak Ayu, sama kamu mas, kalian ikut ke kantor polisi terdekat. Kalian harus mempertanggungjawabkan perbuatan kalian. Ayo. Tapi pak, apa bisa saya di sini aja pak? Ayo mas.